Halo guys, balik lagi sama gue Randy Vizi di game Ark Survival Evolve di server Indonesia Merdeka. Dan yes, seperti yang kalian lihat, pasti kalian bingung kan kenapa gue begini. Dan sebelum kita memulai video ini, gue akan ngingetin kalian guys untuk nge-like video ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi kalian yang baru di channel ini juga silahkan subscribe channel ini. Dan gue minta tolong ke kalian juga guys untuk pencet tombol lonceng di samping tombol subscribe yang di bawah itu. Dan okay, kita langsung mulai aja. Dan kalian pasti bertanya-tanya kan, bang, kenapa kok pakainya baju hide lagi, dan kenapa ada something yang beda di rumahnya gitu. Gini guys, gue jelasin deh. Jadi ini kalian lihat. Jadi servernya itu kemarin tuh di reset atau dihapus, dibikin ulang karena mapnya itu ganti, petanya itu ganti. Lihat, ini peta The Volcano guys, bukan peta di island lagi. Jadi kita sekarang main di The Volcano. Dan ini yes, base baru gue. Sebenarnya rencana gue sih, gue udah siapin semua sebelumnya. Gue udah resourcing, gue udah farming. Kalian lihat aja tuh, level aja udah 140. Jadi gue udah siap-siapin ini sebenarnya. Terus gue tadinya mau record bareng kalian guys untuk pembuatan base gue. Tetapi gue mikir di saat gue off itu, gue gak mungkin masih tidur di luar kayak gini guys. Jadi gue pikir ya gue buat setengah dulu atau seadanya dulu, dan nanti pas recording gue lanjutin bareng kalian guys. Jadi gue mau kalian itu juga ngelihat proses pembuatan dari base gue, meskipun nggak semuanya ya, setidaknya kalian bisa lihat juga gitu. Dan bang, kenapa bolong ini? Karena ya seperti base gue sebelumnya yang di Indonesia Merdeka yang sebelum di reset, gue tuh mau bikin kaca gitu, dan campuran itunya batu sama kayu, dan basically desainnya itu sama guys. Desain rumahnya itu sama. Kalau kalian ingat sama, bedanya itu kemarin remnya gue mau taro lebih banyak ya. Dan ada pilar, kemarin itu ada pilar, ada kayak lantai dua gitu. Terus ininya sama. Terus masuk ya, kemarin kan kaca gitu kan. Terus tingginya juga batunya 2, kayu 1. Dan ini gue pikir batu 1, kayu 1 aja, nanti gue atasnya baru bikin lagi gitu maksud gue guys. And masih kosong ya seperti biasa. Dan belakang of course ada something kayak teras gitu, cuman masih kurang sih. Mau gue tambahin lagi kayaknya. Jadi belakang gue ada teras, di depan ada teras. Jadi begitu guys. Dan susurannya juga kurang lebih sama ya. Kita masuk pintu depan. Di kanan itu ada kasur ranjang. Di situ ada personal grave. Dan di sini itu bagian masak pemasak. Dan di sini itu nanti bagian kayak smithy untuk crafting gitu guys. Jadi ya kalian harusnya sih udah tahu kalau nonton di video-video gue sebelumnya. Dan pada hari ini gue berencana untuk menyelesaikan ini. Dan juga kan kita belum punya dino nih guys. Dan gue pikir dino pertama yang cocok buat kita itu dino untuk membantu kita itu sangat penting adalah dino kayak Pteranodon ya. Jadi nanti gue bakal cari Pteranodon yang kira-kira levelnya oke, dan kita bakal tangkap itu. Dan lihat guys, jadi di dekat sini juga udah ada rumah orang. Keren sih. Keren rumahnya. Dan di situ juga udah ada foundation orang, karena di situ ada air terjun guys. Sebenarnya itu gue juga mau di sini tadinya, cuman udah ada orang tuh. Kalian lihat, oh my god, keren banget kan. Padahal gue mau di sini gitu, gue nggak mungkin taruh di sebelah sana guys, karena sempit banget. Udah kayak gini itu udah sempit banget. Mungkin ini satu trap atau gimana gitu ya, coba gue lihat. Oh, dia punya es batu. Es batu ini orang lama. Dan ini punya es batu juga. Oh, jadi dia punya dua rumah. Kita bisa intip rumahnya. Oh, masih kosong guys. Karena yes, karena hari apa ya, hari Minggu, hari Sabtu itu baru di reset. Jadi baru bikin ulang semua. Jadi pada ulang semua. Jadi
By the way, cara naik ke atas gimana, bro? Gak ada tangganya dia. Let me check. Ada tangga kah? Terus dia naik ke atas pakai apa kalau gak ada tangga? Kita kepoin rumah orang, gak jelas banget. Dan oke okay guys, jadi kita di sini mau pasang gentengnya dulu. Ceiling. Gue ada buat ceiling set. Gue tadi bunuh apa gitu? Bunuh mayat bangkainya Utah Raptor, terus gue dapat pike. Padahal gue belum dapat metal ingot. Oh ya. Yeah. Ceiling. Okay. Ceiling. Gue belum berplanning buat ini. Aduh. Soalnya kita belum bisa bikin glass, guys. Abis ya. Okay. Untung bahan kita banyak. Kok jadi ada jarak gitu ya? Padahal itunya nggak ada jarak. Nggak apa-apa lah, udah bolong dikit paling kehujanan tembus. Bener banget, Bray, kehujanan. Yoi, siap. Kayak ada yang janggal gitu. Oh iya guys, jadi apa ya, beberapa hari yang lalu kalian tuh ada minta gue tuh buat ngasih metris gini. Ada minta kalian tuh buat ini arc terus, bang, arc. Gue bukannya nggak mau bikin arc gitu guys. Jadi gue tuh sekarang kan udah kerja, jadinya udah agak sibuk, jadinya itunya agak susah, jadinya agak gimana gitu untuk buat cepet-cepet. Soalnya kemarin kan ada gue ngedit Q&A, gue ngedit GTA, dan mungkin ini kan kemarin itu udah gak gitu sibuk sih. Sekarang mungkin gue bisa fokusin edit arc, dan gue juga ada beli game Conan Exiles. Kalau kalian tahu game Conan Exiles, yang game yang kayak gini guys, survival juga, tapi itu gamenya keren banget, sumpah keren banget. Gue aja ada nyobain sebentar, dan itu keren banget. Gue nggak mau spoiler di sini, gue mau kalian itu nonton sendiri guys di channel gue. Mungkin kapan ya, mungkin Rabu, ini kan Senin, mungkin Selasa gue recording Conan, Rabu gue upload. Jadi kalian harus nonton itu, bener-bener wow, keren banget guys. Jadi kita tuh nggak cuman taming binatang, tapi kita tuh bisa tangkap orang guys, biar jadi pasukan kita. Jadi kayak kita tuh tangkap semacam tribesman gitu. Dah, kok gue jadi spoiler di sini ya? Oke okay guys, gue gak mau spoiler di sini. Jadi gue mau kalian nonton sendiri dan gue bercerita sendiri di Conan. Jadi gue harap kalian sudah siap menunggu untuk gue main Conan. Dan gue mau dengar suara kalian guys di komen. Kalau kalian siap untuk game survival lainnya like Conan, gue mau kalian komen di bawah, bang, saya siap buat Conan gitu. Asik banget ya. Dan sedikit cerita, kemarin gue ada ngadain Q&A dan gue jadi udah jawab juga, udah gue upload juga. Dan gue sangat senang sekali guys, karena yang nanya banyak, tapi gak semuanya gue bisa jawab. Tapi gue udah sangat senang banget karena yang nanya banyak. Biasanya yang nanya sedikit. Oh. Dan apa yang kita lakukan ini, mungkin kita akan skip atau gimana sih ini? Kita skip dulu aja kali guys, sampai gue nanti ketemu Pteranodon, and then kita tangkap. Oke guys, gimana? Kita skip ya. Break back guys. Oke guys, jadi tadi gue udah keliling-keliling sebentar di sekitar sini, dan kayaknya paling mending sih ini Petera yang ini. Levelnya ya 133, kalau yang lain itu 35, 21 dan anjay. Nah, dapat lu.
Dan cuman yang ini yang paling mending kayak guys, levelnya paling gede. Pingsan dia. Cepet banget ya pakai ini. Kita pakai cara lama, guys. Oh my god. Kita pakai cara lama. Ambil, ambil. Jadi kita pakai cara lama, pakai bola, terus pakai tranquiler spear. Dan kita berhasil, guys. Lihat. Aduh, anjay, salah. Darah itu. Oke, jadi 133. Kita lihat timing itunya belum keluar. Dan lumayan sih kayaknya. Kita cek, kita cek. Narko. Oke, ya narko. Torpornya bisa ditinggal sih. Oke guys, jadi kita mau ngapain lagi nih sambil nunggu ini. Petera ini gampang banget ya sekarang kalau nangkep petera ya, nggak kayak di official loh. Oh, juvenil. Oh my god. Juvenil. 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 Lumayan guys buat mid. Ya, nggak bisa diserang ya kalau di kayak gini ya. Mengeras gitu ya. Oke. Oh shit. Oh, itu punya es batu itu. Es batu itu ternyata nama tribe, guys. Ternyata nama tribe. Kita lihat camping. Itu di es batu. Oh, begeto. Siap. Ini apa lagi? Tutup, 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 tutup. Lu bisa regen lu ya, curang lu ya. Gak kurang lu ya, curang lu ya. Yang rusak senjata gua ntar ya. Ada yang aneh gak sih guys dari rumah kita guys? Enggak ya? Berarti tinggal kurang kaca doang kan? Hei kamu, hei kamu. Ya ngumpet lagi dia, bodoh lah. Jadi, timingnya belum jalan guys. Lama sekali ya. Gak enak gitu kalau di sini tuh belum punya, gak ada tranquiler dart. Super tranquiler dart. Jadi cuman begini doang biasa. Kalau super tranquiler dart itu langsung sekarat dia. Langsung sekarat sih, apa namanya? Langsung laparnya itu habis jadi nol. Jadi kita tinggal taruh langsung cucu cepet banget kan. Jadi kita mau ngapain lagi? Kita dia makan. Sumpah dikit banget, cuma naik 27 level. Berarti kurang lebih bakal jadi 160. Tapi nggak apa-apa lah ya untuk permulaan, dan kita bakal farming pakai petera juga nantinya. Oh ya, kita mau bikin shadow petera dulu. Apa yang kurang? Chitin. Alright, chitin. Chitin or keratin. Kita butuh 75 ya tadi. Di sini so gua ada abis coy. Kalau kayak gitu kita farming dulu chitin dan keratin. Gue skip dulu ya. Gue skip. Kita nanti balik lagi. Gue juga mau cari narkotik dulu. Narkoberry. Buat biar dia torpornya jatuh. Soalnya 10 berry gak bakal cukup itu. Oke guys, direct back. Guys. Tadinya gue lagi cari-cari gitu kan. Cari-cari bahan-bahan untuk Shadow Terra gitu. Dan gue ngedrop. Dan gue menemukan banyak jerboa di sini guys. Aduh, gue pengen tangkap jerboa dari dulu. It's so cute guys, come on. Gue mau tangkap yang cowok ah. Jerboa. Cepet banget deh pingsan. Mejo. Nah. Ya, narko kasih juga. Kita tidak ada narko, tapi dia sudah cukup. Karena gue butuh peliharaan satu guys buat di pundak gue. Kalau kemarin kan kita pakai monyet, dan sekarang gue ketemu sama jerboa. Oh my god, pengen banget gue punya jerboa. Cepet lagi. Oh my god, it's so cute guys. Ih, unyu banget. Dan sambil kita nunggu jerboa, kita juga masih nunggu petera kita ya. Apa kabar petera kita? Petera kita masih bobo nampaknya, belum ke timing. Kita lihat. Kita butuh narko lagi. Ini setengah juga belum ya. Kita butuh narko lagi. Kita cek our jerboa. Jerboa bitch. Jerboa.
Cerboa, 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 mana Cerboa tadi? Oh my god, it's so cute. Oh my god, so cute. Dia naik level. Halt, 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 halt. Biar nggak cepet mati. But, bro, EM-mu gede, bro. EM-mu lebih gede daripada badanmu, bro. Nggak sesuai sama lubang pantat. Oh, it's so cute. Oh my god. Ih, lucu banget. Ih, lucu banget. Ih, lucu banget. Ih, lucu banget. Guys, komen di bawah guys yang bilang ini lucu. Jerboanya ya, bukan guenya. Kalau guenya gue tahu serem. Oke, guys, kita mau cari narco berry dan bagi teman-teman yang mau kasih nama buat jerboa male, silakan. Jerboa ini cowok, male. Kasih nama yang lucu ya guys, please yang lucu biar sesuai sama muka body. Male guys, sekali lagi cowok, jangan lupa jerboa cowok, nama yang lucu. And then ya, nanti gua pilih salah satu dari kalian guys. Jangan lupa komen di bawah. Oke, okay? Siap gak guys? Siap. Oke, okay. Gua skip dulu sambil nunggu peteranya. Oke, okay, guys, right back. Oke, okay guys, jadi udah mau selesai typing ya. Terus sedikit lagi gua naikin kamar dulu. Oke, okay. Sedikit lagi level harus 33. Gue masih sampai sekarang belum dapat kaitin guys. Gue belum dapat chitin, belum dapat keratin karena gue nggak berani jauh-jauh. Takutnya nanti petera kita diapa-apain, diperkosa mungkin. Ya gue nggak berani tinggalin dia sendirian karena dia cewek guys. Dan deket-deket sini juga nggak ada. Nggak ada kayak trike atau apa gitu. Atau kura-kura juga nggak ada. Shit sekali ya. Padahal di pinggir pantai. Dan gue bingung kenapa itu nggak ada. Come on, lama banget sih. 250, 2950. Makanlah bos. Bos, makan bos. Lama bos. Chitin kita gak ketemu serangga. Keratin kita gak ketemu dino itu tadi sih. Oh, sudah. Oke, okay guys, bagi kalian yang mau kasih nama seperti biasa, level 160 Veteranodon. Cewek, yes cewek. Level 160 cewek. Bagi kalian yang mau kasih nama, monggo. Dan ini bisa naikin, gue mau naikin. Wait, kalian yang mau kasih nama silakan taruh namanya di komen. Veteranodon cewek. Oke, okay guys, kita taruh dia dulu di sini. Mungkin aman di sini. Shoot, 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 shoot. Bro, jauh banget, anjay. Gak bisa dipiwit lagi. Mana, 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 mana. Kita gak punya saddle guys, jadi ya susah buat parkirin, buat parkirin peteranya. Soalnya tadi di sini tuh ada Alpha Teresinosaurus dan itu what the fuck banget. Gue terima mati sama dia masalahnya. Kok gak bisa dipiwit-piwit gitu ya. Follow all. Gimana caranya? Nah, enable. Bro, ya. Dia nyangkut teman-teman. Ya nggak apa-apa lah, taruh di situ aja. Sembari kita mencari bahan-bahan buat, tuh kan? Bahan-bahan buat apa itu? Ya, chitin sama keratin guys. Gua seperti biasa mau skip dulu. Be right back guys. Oke guys, jadi kita sudah mengumpulkan bahan-bahannya dan kita mau bikin Veteranodon Shadow. Gua kesusahan sekali buat
bikin schedule aja, aduh. Tapi nggak apa-apa, seenggaknya kita sudah dapat ya nggak coy. Duh, mantap. Tadi ada yang rusak kayaknya. Oh, pike. Oh ya, pike kita rusak. Dan sekarang kita bisa terbang. Yes. Nah, gue mau naikin well damage. Kita mau farming dulu guys pakai petera. By the way, dia nyangkut. Dia nyangkut. Oke, sini dulu. Nah, biar gak nyangkut, try. Oke, siap. Oh, dia keberatan, coy. Wait, kita 800. Sebentar, saya taruh dulu barang-barang yang tidak saya butuhkan ke sini. Stone itu pasti berat. Dah, kita tes. Ngapain kamu? Belum punya nama kamu ya? Masih berat juga. Seberat apakah? Masih berat coy. Berat banget gue. Aslinya mah gue kurus kali. Kita taruh wood dulu di sini lah. Wood. Seperti ini. Taruh ini. 300 masih berat. Kita taruh mid setengah. Berapa tuh? 308. Kita taruh semua 309. Kita taruh narco berry di sini juga dan yang berat ini apa ya? Keratin kita taruh sini juga. Apa ya yang berat ya? Hide. Fiber. Touch. Oh, flint. Flint kita bikin spark powder. Buset, 200. Ini kita buat GB biar cepat naik level guys. Kalian lihat XP-nya cepat kalau bikin spark powder. Nah, kita buat segitu dulu. Nanti juga naik sendiri level. Where my? Ya dia masuk rumah. Dodol lah. Jerboa. Apa kabar? Mana itu? Petera. Ya, peteranya kocak masuk ke dalam. Dodol, kamu gak bisa keluar ya. Lagi bisa masuk tapi gak bisa keluar. Kocak ini petera nih. Keluar sini. Sini. Aduh, Bray. Ini. Nah. Gila, berat banget. Udah, tunggu dulu. Teriginus harus. Kita taruh apa lagi ya? Pintu otomatis. Ih. Kita taruh apa lagi ya, guys? Sebentar ya. Oh, wallstone. Nanti kita baru bikin. Udah. Nanti kita baru bikin ini deh, storage deh. Yang penting kita farming dulu pakai itu. Wood tadi mana wood? Wall wood. Where are you going? Oh ini. Wes. Sini kamu, kita farming dulu. Swing. Tuh, seenggaknya lumayan. Enteng. Oh, itu jurus andalan banget. Ya, cepet-cepetnya nge-lag, bro. Mana lagi dia? Agak susah farming pakai ini. Sumpah. Masih enak pakai dragon-dragonan. Mati dia. 184. Dapat raw primate pakai ginian. Keren juga, bro. Apalagi susah banget. Itu belum selesai lagi dibunuh. Mana lagi? Kok
Staminanya dikit banget dah. Oke, kita naikin mail damage. Kok pusing ya? Kenapa sih? Oh, udah. Oh, cacat. Bunuh dodo doang naik level pret lah. Ciat. 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 Set, dapatnya banyak banget ya. Enak banget pake nih. Tuh. Oh. Ternyata Naikin baik dulu. Mau farming yang lebih gede lagi, apa ya? Oke. Mungkin trike or something parasaur dulu deh. Jadi dia kabur. Mana mana? Oh itu. Mau kemana kamu parasaur ya? Nyam 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 nyam. Oke guys, gue skip dulu buat farming. Nanti gue balik lagi ke base. Oke guys, see you. Be right back. Oke guys, jadi sekian dulu video dari pada hari ini ya. Dan yang kita timing hari ini adalah salah Pteranodon cewek. Dan jangan lupa kasih nama guys, Pteranodon cewek. Dan juga ada di situ ada jerbua cowok level nggak tahu level berapa lupa. Ada jerbua cowok. Dan jangan lupa kasih nama juga yang cute ya guys, yang lucu. Soalnya jerbuan ini, aduh how cute you are sayangku. Oh shit. Oke teman-teman, jadi ditunggu ya series baru Conan gue dan arc gue usahain setiap hari gue upload atau enggak dua hari sekali. Dan jangan lupa buat komen ya guys di bawah nama pendapat kalian juga ya yang pasti tentang video ini. So semoga kalian terhibur guys, thank you udah nonton. Jangan lupa buat like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channelnya secara gratis. Dan itu juga membantu channel gue untuk berkembang guys. So, thank you sekali lagi yang udah nonton video ini. Thank you juga yang udah nge-like, yang udah subscribe. See you on the next video. Dadah, bye-bye.